Pemirsa misteri janda muda di Cianjur yang hamil dan melahirkan dalam waktu 1 jam ini mendapatkan banyak sorotan dari berbagai pihak. Berbagai keganjilan siapa pria di balik kehamilan janda tersebut ini masih tanda tanya. Pihak KUA Kecamatan Cidaun angkat bicara perihal status yang bersangkutan ternyata masih sah secara hukum menyandang status sebagai pasangan suami istri. Kabar kehamilan janda muda Siti Zainah, warga Kampung Gabungan, Desa Sukapura, Kecamatan Cidaun, Cianjur, menghebohkan dunia maya. Pasalnya wanita 25 tahun itu mendadak hamil dalam waktu 1 jam dan langsung melahirkan. Kabar itu pun sontak viral di berbagai media sosial, lantaran status dirinya yang menyandang sebagai janda alias tanpa suami. Berbagai sorotan tajam datang dari berbagai pihak menepis kabar miring wanita tanpa pasangan bisa hamil dan melahirkan. Salah satunya dari pihak kantor urusan agama Kecamatan Cidaun yang membongkar status pernikahan Siti Zainah. Menurut pihak KUA, Siti Zainah dan suaminya Muhammad Sofiullah merupakan pasangan suami istri yang masih resmi tercatat di kantor KUA setempat. Keduanya menikah secara resmi pada 2 Mei 2017 silam. Kedua orang tersebut masih status sebagai suami istri yang tercatat di kantor urusan agama. Kami dari kantor urusan agama tidak pernah kedua orang tersebut melakukan permohonan untuk melakukan penceraian. Sementara Ketua RT setempat menjelaskan bahwa tidak pernah melihat tanda-tanda kehamilan pada Siti Zainah. Apalagi warga sekitar juga meyakini Siti Zainah sudah pisah ranjang dengan suaminya sejak 4 bulan terakhir dan kini hanya tinggal bersama orang tuanya. Kalau tanda-tanda kehamilan itu tidak ada. Kalau kejadian kemarin, saya dapat laporan pun dari warga, dari beliau pun dari keluarga, tidak ada sedikit pun laporan kedatangan Pak Camat atau Kapolsek, sedikit pun tidak ada laporan ke aparat setempat, Pak. Sebelumnya masyarakat Cianjur digemparkan dengan viralnya kabar wanita hamil dalam waktu 1 jam dan melahirkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur sudah memberikan keterangan perihal kehamilan yang dialami Siti Zainah, yakni merupakan cryptic pregnancy atau kehamilan samar. Sementara hingga kini pihak kepolisian masih mencari keberadaan mantan suami Siti untuk dimintai keterangannya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.